hanya untuk menunggu order, hanya untuk menanti order. Saya tanya sekali lagi ya. Oke, saya tanya teman-teman, apakah teman-teman senang jadi ojek online? Senang! Apakah teman-teman bangga menjadi ojek online? Senang! Ongkos itu 4.000 dan kami memaksa penumpang untuk membayarkan 5.000, maka kami memungut 1.000, maka 1.000 rupiah itu menjadi pelanggaran. Wah, ojek online miris. Lulusan SMA, setelah lulus dari SMA dan merasa terhina dengan statement Pak Prabowo tersebut. Jadi semua aksi teman-teman di Indonesia ini aksi spontanitas tanpa ada dukungan ataupun permintaan dari siapapun, karena merasa tersakiti dengan statementnya Pak Prabowo. Terima kasih. Tanpa ada unsur politik. Tanpa ada unsur politik.